Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Dede Sofian Sauri. Saya merupakan peserta perwakilan OPUK Wan Pesantren Wan Produk 2021 yang mewakili Pondok Pesantren Darut Tauba. Alamat Pondok Pesantren Darut Tauba di Gang Hidayat nomor 2 Bontangkil RT 10 RW 07 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Andir Kota Bandung. Pondok Pesantren Darut Tauba berdiri 2 Mei tahun 2000 yang didirikan oleh Mama Imam Sun Haji, kemudian dilanjutkan dan diasuh oleh putra pertama yaitu Kiai Haji Ahmad Haidar. Pondok Pesantren Darut Tauba berdiri di atas lahan 800 meter persegi, terdiri dari masjid utama, musola putri, 4 madrasah, 1 aula, 6 kobong putra, 7 kobong putri, 7 kobong putri. Jumlah santri Pondok Pesantren Darut Tauba mukimin adalah 171 dan yang memukim 210 orang santri putra putri. Metode yang digunakan di Pondok Pesantren Darut Tauba ialah metode salafi atau kajian-kajian ketampunan seperti Syafinah, Jurumiyah, Kifayatul Awam, Kulasoh, dan lain-lain. Pondok Pesantren Darut Tauba memiliki beberapa bidang usaha yaitu warung, kantin, dan online shop. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengajukan bisnis online shop. Kenapa online shop? Karena di dalam online shop kita tidak perlu memerlukan banyak tempat, modal, waktu. Tapi kita akan mendapatkan keuntungan sangat besar. Visi misi kami yaitu visi mendapatkan keuntungan penjualan sebesar-besarnya menjadikan santri lebih sejahtera, dan misi menjual produk dengan harga-harga terjangkau namun kualitas terbaik. Satu. Baik, saya akan perlihatkan toko yang sudah berjalan. Di toko ini kita menjual beberapa barang. Seperti tas dikopah, gelang, kalung, cincin, dan lain-lain. Itu di bidang aksesorisnya. Dan di bidang fashionnya. Dan kita di bidang fashionnya, kita menjual seperti kaos, celana, sarung, dan lain-lain. Alhamdulillah, di bisnis ini kita sudah berjalan lebih dari 1 tahun dan memiliki banyak pelanggan seperti ribuan ulasan, testimoni, dan lain-lain seperti keterangan berikut. Ini pengunjung, ini yang melihat produk, ini yang mengunjungi toko. Dalam kesempatan kali ini, kami ingin menambah kategori yaitu kategori dari otomotif. Kami ingin menjual seperti spare part, aksesoris, variasi mobil ataupun motor. Harapan kami dengan adanya OPUK dapat membantu baik secara jaringan pemasaran maupun secara pengembangan bisnis kami ke depannya. Dari kami dicukupkan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.